Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channelnya Oto Jadul. Sekarang saya ada di daerah Pondok Labu. Di samping saya bersama Mas Budi. Mas. Halo, Om. Nanti kita mau bahas ya ini yang di tengah kita ini. Ini adalah Daihatsu Winner ya, Om. Winner ya. Ya. Tahun berapa? Tahun 94. 94. Nah, Daihatsu Winner itu apa ya? Hatchback ya? Hatchback. Dia kalau bisa dibilang saingannya Starlet ya, Om. Ya, kira-kira begitu, Om. Nah, si Daihatsu Winner ini sebenarnya di tahunnya itu dia saingannya apa aja sih, Mas? Starlet ya? Mas? Starlet, terus Suzuki. Suzuki apa? Forza ya? Forza. Oke. Seperti itulah, nah, kira-kira. Budi, boleh dijelasin nggak? Ini mobilnya udah lama dapet atau gimana? Ada ceritanya nggak ketika dapet? Jadi gini, saya dapat mobil ini tuh secara tidak sengaja. Tempo hari saya mau lihat Starlet, ternyata saya lihat ini. Tadinya Starlet duluan ya? Tadinya Starlet, iya. Jadi saya ngeliat ini, jadi ini. Saya kepijit karena semuanya serba ori. Masih original, alhamdulillahnya saya dapat masih original. Jadi matanya langsung kelihatan karena langsung tertarik gara-gara originalnya? Originalnya. Okay. Kalau kata teman-teman ya mata elang ya. Mata elang. Siap. Jadi tahun 90? 94. 94? Uh-huh. Oke, siap. Mas Budi, kira-kira waktu itu apa yang bikin Mas Budi tertarik sama si Winner selain si originalnya? Nah, jadi gini Om Randy, karena selain originalnya, pada tahunnya dia, ini udah speknya udah paling lengkap. Oke. Baik itu ada power steering, power window, central look, electric mirror. Wah, semuanya lengkap. Semuanya lengkap? Betul. Oke, ya, bener juga ya, jadi tahun segitu mobilnya compact. Compact. Terus ini hatchback juga ya. Hatchback. Tapi fitur-fiturnya lengkap. Lengkap ya? Iya, seperti itu. Di samping itu ya, sambil mengenang kita di tahun 90-an. Seperti itu, Om Randy. Siap. Nah, teman-teman kita langsung lihat ya, kita ngomongin bagian depan ya. Ini bagian depan ini semua orisinil ya? Semua ori. Nggak ada yang saya ganti, baik lampu-lampunya juga kan masih ori. Lampu masih di BLK seperti ini ya? Iya, masih Daihatsu semua. Grillnya juga seperti ini? Iya. Nah ini kalau warna gimana? Kalau warna dia warna favorit pada tahunnya. Oke. Tahun 94 itu ya? Iya. Tadi baik. Saya sempat ngintip tuh apa? Bluish green ya? Bluish green ya? Tipe warnanya. Tipe warna favorit zaman itu ya? Zaman itu. Oke. Baik dia di Winner-nya maupun di Classy-nya. Oke, nah itu ada kita mau ngomongin dikit si Winner sama Classy sebenarnya bentuknya sama atau sama. Gimana? Jadi gini, tampak depan sama, tapi kalau Classy itu versi sedannya. Oke, ada buntutnya. Ada buntutnya, ada bagasinya. Nah kalau si Winner ini dia hatchbacknya, yang nggak ada buntutnya. Seperti itu Om Randy. Iya, saya jadi inget waktu dulu itu lihat-lihat iklan ya. Kalau si Daihatsu Classy itu kalau nggak salah iklannya Marissa Haque ya, apa betul. Maksudnya emang didesain untuk perempuan ya, ibu-ibu, iya, gitu kan? Betul. Jadi yang praktis, ada bagasinya buat barang belanjaan. Betul. Nah kalau ini lebih ke lebih sportinya ya kali ya. Betul, karena kan juga untuk jemput ibu-ibu anaknya sekolah seperti itu. Siap. Nah. Bagian depan semua eksterior ori semua. Alhamdulillah ori. Ori ya. Ori. Jadi semua. Tadi kita udah lihat bagian samping juga side body panelnya masih list bodinya masih lengkap. Ori lengkap. Iya. Terus juga bagian belakang tadi ada defogger. Iya. Stop lamp juga ada tambahan ya Om tadi. Iya. Stop lamp saya pakai punya Mercy. Pakai punya Mercy ya. Iya. Tapi jadinya bisa matching ya? Iya. Ya saya karena sebelum pasang tuh saya matchingin dulu. Oh gitu. Kalau nggak pantas nggak akan saya pasang. Iya, Om Budi ini pemain lama nih sebenarnya. Om, kalau ngomongin body ya, yeah. Apa sih yang susah bagian body part? Ada nggak? Ada yang maksudnya pernah nyari atau pengen ganti tapi ternyata jarang gitu, mesti gimana huntingnya? Itu bagian dari yang lampu stop lamp belakangnya. Itu yang rada susah. Reflektornya ya? Iya, semuanya. Bagian tengah itu ya? Iya, itu susah. Sama yang lampu-lampu, sebenarnya lampu belakang juga rada susah. Lampu belakang udah rada susah? Iya, kecuali yang tahun 90 masih ada. Oke, ini siapa tahu teman-teman kalau ada yang punya ya, bisa ditawarin sama Budi kalian dapat ya, yang bagus ya kondisinya. Betul. Ya. Garnis lampu. Garnis ya, garis tengahnya. Garnisnya ya. Uh-uh. Oke, ini garis tengah tuh ada tulisannya nggak? Ada, ceret.
Ceret ya? Tetap Ceret. Oke, okay. Jadi emang Ceret itu nama besarnya ya? Iya, nama besarnya dia, Daihatsu Ceret. Oke. Okay. Itu, seperti itu. Nah, bagian samping nih, spion dia retract atau dia udah auto ini ya? Enggak, kalau dia masih manual. Masih manual. Tapi udah electric mirror. Electric mirror. Iya. Okay. Dia kacanya cerminnya aja yang berubah ya. Iya, bergerak. Ya. Oke, okay, siap-siap. Nah, Mas Rudy juga di bagian samping kita kalau kita lihat ya, udah ganti dandan nih, udah dandan pelek nih. Oke, apa mau di? Nah, itu saya pakai, kebetulan pakai Enkineve. Enkineve ya? Ya, Enkineve. Dengan speknya 14x6, offset 38. 14x6, offset 38 ya? Offset 38. Sorry, PCD-nya ini 400? 4x100. Wah, ini sebenarnya cukup banyak ya untuk penggantian apa? Betul. Pelek-pelek aftermarket yang ukurannya segitu ya? Betul. Kenapa pilih Enkineve? Karena dia jarang. Jarang ada yang pakai. Jarang ada yang pakai. Iya, kecuali kan kalau ya Comparelli maupun Potesan udah banyak. Oke. Okay. Ya saya cari yang lain lah buat dibuat di match-matchin juga, di matchingin. Tapi sebelumnya kayaknya pernah ganti-ganti ya? Iya, saya fitting kayaknya kan ada yang kurang cocok. Oke. Okay. Jadi pas kebetulan ada NIF saya fitting, ternyata cocoknya di NIF kalau saya. Di NIF ya. Iya. Okay. Nah, ini kaki-kaki masih standar. Kaki-kaki standar semua. Gimana kaki-kaki ada kendala apa enggak sih kalau untuk ini? Kalau ini sih paling standar ya, kayak busing-busing. Busing-busing ya? Iya. Tapi banyak, masih banyak Tidak yang masih, jual. Kalau untuk jual. Part sih masih banyak, kalau untuk part. Kecuali body part. Kecuali body partnya yang? Iya, kalau kaki-kaki banyak. Nah, ngomong-ngomong, tadi katanya mencoba merangkul teman-teman Daihatsu Ceret lain ya, winner atau classy. Betul. Itu gimana, ada komunitasnya sendiri atau gimana? Sementara ini yang saya lihat itu udah banyak, udah mulai ada. Dan juga mereka juga tadinya kan nggak kelihatan. Seperti sekarang saya main di sini, sekarang saya punya, kebetulan kan saya pegang ini, winner, komunitasnya mulai kelihatan. Oke. Okay. Dan saya sudah diajak juga bergabung di Daihatsu Classy Winner ini di Bekasi. Di Bekasi, oke. Okay. Ada teman di Bekasi. Nah, teman-teman kalau misalkan nanti udah tayang nih videonya, nanti kalau mau ngobrol-ngobrol nanti bisa cantumin tuh, bisa chat ya di bawah di komennya ya, kolom komennya. Yeah. Mungkin siapa tahu kita bisa menggabungkan ya. Betul. Teman-teman yang punya Classy sama betul, Winner ya. Betul, seperti yang lainnya. Siap. Om Budi, kita ngomongin mesin ya. Boleh. Sekarang ya. Mesinnya itu 1300. 1300. Nah, tapi keistimewaannya dia udah 16 valve ya. 16 valve. Nah, saat itu gimana saingannya? Saingannya kan kalau ini, kalau yang setahu saya itu rivalnya kan Saret Kotak, Starco. Starco ya? Iya. Kan dia kan 1300 12 valve. Kalau ini kan 1300 16 valve. Oke. Okay. Dan dia lebih lincah. Lebih lincah ya? Iya. Okay. Akselerasinya lebih enak. Nah, karena 16 valve-nya itu. Oke. Okay. Sempet kayak keingetan, jadi ini mobil tuh winner ini ya. Zaman dulu tuh sering banget dipakai turun di drag kalau nggak salah ya. Betul. Betul. Itu kenapa sih kira-kira, apa mesinnya gampang dioprek atau gimana sih? Karena mesinnya juga gampang dioprek, Om. Oke. Okay. Merendi. Jadi seperti itu, maupun juga swap engine juga. Mesinnya juga banyak untuk di swap. Swap engine? Iya. Yeah. Okay. Mesin Verosa, mesin Taruna. Verosa dan Taruna itu CC-nya lebih tinggi. Lebih tinggi 1600 ya. Iya. Berarti ada perubahan dong kalau apa MPR aja, maksudnya semua kalau untuk modifikasi. Di Verosa sama di Taruna itu plug and play, Om. Oh, gitu. Di mobil ini. Iya. Wah. Karena kan dengan bodi kecil ini kita jejelin mesin yang 1600 CC. Jadi kan seperti apa? Yang 1300 ya udah lincah, udah kerasa, ya? Udah lincah. Gimana 1600 ya? Pantesan ya. Oke. Okay. Nah, kita ngomongin interior. Boleh. Tadi kita lihat interiornya ori semua. Ori semua. Jadi kayaknya kalau ngomongin kepraktisan, dia juga termasuk bagus ya, banyak ya, maksudnya banyak tempat-tempat penyimpanan juga, terus juga apa? Panel-panel semua nyala ya, Mas? Nyala. Aktif nyala semua ya? Aktif, masih berfungsi semuanya. Berfungsi semua ya? Iya. Di dashboard itu ada apa? Panel, ada speedometer? Ada speedometer tuh, ada speedometer, ada RPM, ada bensin, ampere bensin, sama temperatur mesin.
Jadi sebenarnya lengkap termasuk semua. Lengkap ya. Lengkap. Terus juga bagian door trim tadi waktu masih kinyis-kinyis ya. Itu yang makanya jatuh cinta ya Mas. Iya. Jadi kira-kira seperti itu. Itu ada di bagian pintu depan juga tombol-tombol semua lengkap ya. Iya. Sentralnya ya. Central lock, betul, power window. Betul. Oke. Jadi power window semuanya. Itu semua pintu. Semua pintu, empat pintu. Di empat pintunya. Dia udah pada tahunnya udah memang dari pabriknya udah ada. Joknya, fabriknya juga masih rapi banget, iya. Motifnya rapi, tapi ada yang berbeda, stir. Nah, paling dari segi gimana stir? Ada iya. Alasannya kenapa tuh ganti? Jadi dari segi interior tuh saya ganti stir. Karena gini, pada saat saya lihat tempo hari saya ada mobilnya. Tempo hari pernah saya lihat stirnya. Yang versi luarnya ada stirnya Momo, keluarannya Daihatsu, jadi mau di Tomasto namanya. Oke. Nah, okay. Kebetulan teman ada yang punya, itu pun juga nggak luput saya kilik-kilik dulu. Dikejar buat, terus. Jadi paling nggak itu Om. Jadi saya ambil Momo by Daihatsu. Jadi ini setir Momo aftermarket, tapi memang dirancang buat Daihatsu ya. Untuk Daihatsu di Jepang tuh suka bikin kolaborasi sama brand-brand aftermarket, satunya di Momo ini. Momo betul. De Tomaso ya namanya ya? Iya, Momo De Tomaso. Oke, okay. Lingkar setirnya sebenarnya diameternya sama aja? Sama, 14 inch dia. 14 inch ya? 14 inch. Oke. Okay. Ini. Dan nggak susah, udah pasti fittingnya bisa pas ya? Bisa. Karena okay. Dia bos kita sendiri, dia sama sama Toyota. Bos kita Toyota? Oke. Okay. Sama. Siap. Jadi nggak mengalami kendala. Oke. Okay. Nah, kabin belakang juga sebenarnya buat orang dewasa masih cukup nyaman ya? Masih cukup nyaman ya? Masih. Ya buat berempat lah ya, ya semua penumpang ya. Ya. Siap. Gitu. Nah, bagian belakang bagasi ada perubahan apa enggak? Kalau bagasi paling yang hardboard belakang itu saya kasih speaker. Kasih speaker? Iya, selebihnya normal semuanya. Oke, iya. Masih orisinal semua ya? Masih. Itu sungguh sangat jarang terjadi nih. Itulah yang saya pertahankan. Nah, makanya dulu. Naksir banget. Iya. Yeah. Tadinya ke Salet ngelihat ini langsung berubah pikiran. Iya. Yeah. Siap. Kira-kira seperti itu. Nah. Ya harganya juga nggak jauh beda kan tempo hari. Iya. Nah, ngomongin terakhir nih Mas. Ngomongin harga kisaran ya. Yeah. Karena boleh buat teman-teman nih buat yang pengen nyari ya. Yeah. Ya mungkin sebagai alternatif selain Starlet, kira-kira mobil ini kisaran harga berapa atau ada tipsnya enggak Mas? Nah, jadi kalau kisarannya itu mungkin tergantung barang ya, tergantung mobilnya sendiri. Kalau mobilnya bagus itu bisa sampai di 6-70 juta. Kalau 60-70 ya? Iya, 60-70 kisarannya itu kalau kondisinya memang ori ya. Kalau yang biasa-biasa aja ya mungkin sekitar 40 ke bawah lah. 40 ke bawah ya. Siap. Jadi ya buat teman-teman mau nyari mobil mungkin yang bosen ya mungkin sama Starlet atau misalnya tampilannya kan udah pasaran ya. Iya. Bisa mencoba ini ya mencari. Betul. Yang penting pastikan bahwa si body partnya lengkap dulu lengkap, ya. Karena itu dulu. Yang paling sulit. Itu. Sama interiornya juga kalau ya terserah kalau mau ganti dandan ya monggo tapi kalau yang dapat yang orisinil. Ya lebih baik ya? Lebih baik. Oke, siap. Om Randy. Om Budi, makasih ya, ya informasinya. Sama-sama, Om Randy. Mampir-mampir kesini, ke Pondok Labu. Siap. Mengganggu nih sebentar. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Itu aja liputan kali ini, liputan singkat. Kalau teman-teman suka dengan liputan-liputan Oto Jadul, tolong di-like, di-subscribe, di-komen. Kita juga punya akun Instagram di @otojadul. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.